Lancar enggak? Soalnya mudah-mudah atau sulit? Ya, bagi teman-teman yang belajar mungkin mudah ya. Tetapi bagi teman-teman yang tidak belajar dan selalu sibuk main gadget, mungkin agak sulit ya. Tapi Miss yakin dengan teman-teman di rumah yang soleh dan solehah pasti selalu rajin belajar di rumah. Oke teman-teman, untuk pelajaran kelas 1 pelajaran bahasa Inggris ini kita sudah memasuki unit 3. Kemarin kita sudah unit 1, 2 ya. Sekarang Miss mau melanjutkan ke unit 3. Nah, di unit 3 ini ada judulnya. Judulnya adalah He is my father. Siapa di rumah yang sayang banget sama ayahnya? Yang cinta banget sama ayahnya. Terus kalau ayahnya pulang kerja, dipijitin kakinya, salip tangannya, ya. Dan gak ngambek-ngambek, gak bikin ayahnya pusing. Tentunya itu kalian semua ya. Nah, bersyukur sekali teman-teman, kalian yang masih memiliki ayah. Banyak loh orang yang di dunia ini yang sudah tidak memiliki ayah. Jadi sayangilah ayah teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di chapter ke di unit ketiga ini Miss bagi 3. Di sini ada identify the clear family members. Nah, untuk yang kedua, talk about not clear family members. Nah, yang ketiga ada identify profession. Ini ada gambar keluarga yang sangat sempurna ya sepertinya. Di sini ada seorang ayah, di sini father, mother, ya. Di sini ada sister dan juga brother. Ya, di sini ada seorang ayah, ibu ya. Saudara perempuan dan juga laki-laki. Nah, kalian apakah punya adik atau kakak di rumah? Wah, jangan digalakin ya adiknya ya, tetap dijaga ya. Oke, lanjut ya ke page 32. Di page 32 ini ada judulnya A. Let's listen and repeat. Ya, dengarkan kemudian diulangi. Look at the picture. Ya, kita perhatikan ya teman-teman gambarnya. Nah, di sini ada namanya nih. My name is Fatima Shihab. This is Laila. She is my mother. This is Umar Shihab. He is my father. This is Fauzan Shihab. He is my brother. Nah, sini. Kemudian teman-teman lihat di halaman 33. 33. Di sini ada bagian B, judulnya Let's Listen and Practice ya. Apa? Dengarkan kemudian dipraktekkan ya. Listen to dialogue. Dengarkan percakapan. Who is he? Nah, he ini untuk apa? Untuk laki-laki ya, yang bacaannya he. Dia laki-laki katanya. He is Umar Shihab.
Dia Umar Syihab. Is he your brother? Apakah dia saudara laki-laki kamu? No, he isn't. Tidak, bukan katanya. He is my father. Iyalah, lihat aja nih gambarnya, ada jenggotnya, iya kan? Iya, ini ayahnya. Kalau kakaknya belum berjenggot mungkin ya. Nah, selanjutnya teman-teman lihat di bagian bawahnya. Di sini ada now work in pairs. Practice the dialogue with your friend. Ya. Sekarang katanya coba nih kalian praktekkan sama teman kalian. Nah, kalau sekarang kan sedang corona ya. Kalian bisa baca sendiri saja di rumah atau bisa melengkapi kalimat ini ya, dialog ini, percakapan ini sendiri. Who is he? Boleh pakai he atau boleh juga pakai she. Nah, kalau temannya kalian itu adalah seorang perempuan, pakainya apa? She. Berarti she is. Nah, simpelnya. Kalau teman-teman itu temannya laki-laki berarti he, ya. Nah, di sebelahnya juga he garis miring atau she is, ya. No, he, she, no, atau he atau she isn't. He, she is my. Seperti percakapan di sini ya. Nah, di sini ada sebuah sing a song, sebuah lagu di bagian si. Di halaman 34 ya. Nah, kalian teman-teman boleh dibuka YouTube-nya, kemudian ketik judulnya nih, judulnya adalah People in My Town. Ya. By Peter Wither. Nah, di sini. Nah, setelah itu coba kalian lihat di halaman 35, page 35. Nah, di sini ada di atasnya bagian D, judulnya Let's Write. Ya, tulis. Learn the song, pelajari lagunya, lagu yang tadi nih di halaman 34. Kemudian People in My Town katanya ya, itu yang judulnya People in My Town. Kemudian identify the profession. Wow. Ya, coba kalian perhatikan nih. Kita identifikasi ya. Ini yang pertama. Yang pertama ini gambar apa? Kalau kalian tidak mengerti, belum tahu bahasa Inggrisnya, kalian coba dengan bahasa Indonesia. Ini adalah iya, benar. Yang suka ada di kebakaran itu tukang pemadam kebakaran. Apa sih? Ya, di sini ada nih. Firefighter. Ini namanya firefighter. Kemudian teman-teman lihat ya, di nomor 2 he is a apa nih? Tukang cukur apa? Ayo. Nah, di sini ada di baris ke 4, 1 2 3 4. Barber. Ya. Barber itu tukang pencukur rambut. Kemudian coba kalian lihat di nomor 3. Di sini menurut kalian ini gambar apa? Gambar seorang laki-laki yang sedang mengendarai
pesawat ya, soalnya pakai topi nih. Kalau pesawat, kalau ini kayaknya kan teman-teman sudah tahu ya siapa. Ya, ini adalah pilot. Nah, kemudian di nomor 4 nih, he is a apa ya? Di sini ada di mana? Kita lihat ada di mana ya? Iya, ini adalah mekanik ya. Lalu selanjutnya di nomor 5 nih. Nomor 5, he is a tukang pos, postman ya. Kemudian ada di nomor 6. Nah, ini apa nih? Penjaga kolam renang itu apa? Yaitu coba kalian lihat di nih bait yang kedua di baris ke 3, 1, 2, 3 lifeboat at the swimming lifeboat ya. Dan selanjutnya kalian lihat nomor 7, nomor 7, he is a. Nah, apa kalian pernah makan keluar sama ayah, bunda ke sebuah restoran atau ngebakso di depan gang? Itu pasti ada pelayannya. Nah, pelayan itu waiter. Nah, sini waiter. Kemudian untuk gambar nomor 8 ini gambar apa? Ya, suka ada ya di TV-TV itu. Kalau laki-laki apa? Kalau laki-laki aktor, kalau perempuan actress ya. He is an actor. Nah, kemudian coba lihat di number 9. He is a ya. Kemudian di nomor 10 apa ini? He is a ya. Coba kalian semua isi ya tadi yang sudah Miss ucapkan. Nah, sekarang selanjutnya kita lihat di halaman page 36. Listen to your teacher. Ya, oke, sekarang kalian hanya menyimak saja ya, tidak mengisi. This is a Mrs. Rukmi. This is Mrs. Damaria. She is my mother. She is a nurse. Nah, kalian coba di sini ada do not ask to example with the information below. Nah, di sini coba kalian buat kalimat ya. Dipraktis aja, nggak usah ditulis ya. Kalian hanya menyimak saja. Miss akan buat kalimat seperti contoh ini ya. This is a Mrs. Damaria. This is Mrs. Rukmi ya. She is my mother. She is a teacher. Kalau kita buat kalimat kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya nih, Miss kasih contoh lagi yang gambar nomor 2. This isn't Mrs. Laila. This is Mrs. Yona. She is my mother. She is a housewife. Housewife itu ibu rumah tangga ya. Nah, sekarang lanjut di nomor 3. Coba kalian bikin kalimat lagi ya. Kita buat practice dialog lagi ya. Coba this is a Mr. Shihab. Kita lihat sini. This is Miss
Sinaga. Oke. He is. Nah, kalau perempuan tadi apa? She. Kalau laki-laki menggunakan apa? He, ya. Ini she-nya nanti diganti jadi he. He is my father. He is a lawyer. Gitu ya. Lagi, untuk nomor 4. Ya. Kita ganti lagi yang she menjadi he. Mr. Walker. This is Mr. Walker. This is Mr. Shihab. Nah, kita ganti nih yang she-nya jadi he. He is my father. He is a doctor. Gitu ya. Tadi apa lawyer? Ya, jaksa atau pengacara. Pengacara ya, lawyer itu ya. Siapa yang ayahnya seorang lawyer? Nah, coba kalian lihat di nomor 5. Yuk, kita rubah lagi ya menjadi sebuah sentence, sebuah kalimat. This isn't Mr. Sinaga. This is Mr. Likwa. Nah, jadi yang sini itu ganti lagi ya, jadi he. He is my father. He is a businessman. Siapa yang kayaknya seorang pembisnis? Wah, uangnya pasti banyak banget ya. Nah, untuk selanjutnya coba teman-teman lihat di page 38. 38 ada bagian F, listen and write. Nah, kalian boleh ya di sini diklik kode barcode-nya, kemudian kita dengarkan dialognya secara seksama. Ya, mungkin pronunciation miss, tidak sesempurna pronunciation yang ada di sini ya. Jadi kalian bisa mendengarkan langsung nih pronunciation yang benar-benar dari dialognya langsung ya. Ya, coba kalian lihat nih, listen to dialog, dengarkan dialognya ya. Who is that? That is Mr. Lee Walker. Is he your brother? No, he isn't. He is my father. What is he? He is a car mechanic. Ya, katanya yang pertama yang di kotak yang berwarna pink. Who is that? Siapa itu? That is Mr. Uli, katanya itu Mr. Uli Wakwa. He is your brother? Apa itu saudara laki-laki kamu? No, he isn't. Tidak, bukan. He is my father. Dia adalah ayah saya. What is he? Nah, ditanya nih pekerjaannya apa ya? What is he? Dia seorang apa maksudnya ya? Apakah dia seorang guru? Apakah dia seorang mekanik? Nah, dia sini jawabnya. He is a car mechanic. Wow. Ayahnya adalah seorang mekanik. Nah, selanjutnya untuk di bagian bawahnya, now listen to dialogue 2 and complete the text below. Nah, di sini kalian ungkapi ya, coba walaupun kalian ini masih kelas 1, coba kita melengkapi kalimat. Jadi, bukan hanya sekedar belajar kata-kata, tapi belajar membuat kalimat sederhana. Di sini tadi ya, bla bla bla, is this, katanya ya. Nah, kalau menanyakan orang di sini kan bla bla bla, is Mrs. Laila. Nah, ini Laila, ini nyonya Laila ini adalah orang ya, jadi menggunakan who.
bertanya orang itu menggunakan bu. Who is this? Ya, langsung. Nah, untuk tadi kalau kita bertanya is-nya di depan, this-nya di belakang. Kemudian kalau untuk menjawab kalimatnya dibalik. Berarti apa? This is. Is dulu baru is taruh di sini ya, teman-teman. Nah, kemudian di kotak yang berwarna blue nih, di warna biru, is she your apa? Your mother kah atau your sister kah? What is he? Nah, dia seorang apa? Katanya she is, kalau dia seorang ibu berarti di sininya mother. Berarti dia seorang apa? Apakah ibu kalian di rumah memiliki pekerjaan lain selain housewife, selain ibu rumah tangga? Ya, kalian apakah seorang perawat ya, atau seorang dokter gigi mungkin ya, dentist? Nah, kalian tulis di sini. Oke. Cukup ya teman-teman untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini. Miss akhiri di page 38. Nah, teman-teman harus tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan pernah bosan dan jangan pernah jenuh. Kita berdoa bersama-sama agar apa? Agar COVID ini cepat selesai dan berlalu, kita bisa bertemu kembali di sekolah. See you next time ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat ya untuk teman-teman. Nah, Miss mohon maaf ya apabila ada kata-kata Miss yang tidak berkenan.